Hari yang indah ku tunggu-tunggu. Ya, ini hari yang indah. Paketan kita dari Olek dateng, guys. Ini sudah dikirim sama perusahaan paket si cepat. Datang dengan aman. Mari kita unboxing. Ini paketnya masih utuh ya, guys. Pertama kita siapkan cutter. Disobek-sobek seperti itu. Lalu buka paketnya. Nah, ini dia. Utuh ya, guys. Ini dia paketannya, masih utuh. Kardusnya enggak rusak ya. Aman pengirimannya. Sip, bagus. Lalu kita buka. Ini di atas diri itu ada saringan peniris minyak untuk di dalam panci penggorengannya ya, guys. Terus kita dapat instruksi manual, nanti baca-baca, dan kartu garansi. Ya, semoga saja tidak rusak dan kita tidak perlu repot-repot klaim ke pabriknya. Oke, lalu kita buka paketannya. Ini air fryer dari Olek, masih terbungkus rapi. Kita ambil plastiknya, warnanya hijau ya, guys. Cantik ya, guys. Ini penampakan setelah kita buka plastiknya. Nah, ini badan utama untuk memanaskan makanan, air fryer. Itu pegangan, dan di sini sudah ada instruksi pemakaian untuk udang, untuk kue, untuk daging, berapa harus berapa menit, berapa derajat. Jadi simpel ya, guys. Nanti disesuaikan saja dengan jumlahnya, banyaknya. Terus ini ada timer sama pengaturan suhunya. Dan di belakang ada saringan udara untuk pembuangan udara makanan yang dipanggang dari tidak ngap di dalam. Terus ini rak penggorengannya, pancinya itu 3,5 liter ya, guys. Dan ini saringannya yang tadi yang pertama. Jadi makanan masukkan situ, lalu di setting dengan timer dan suhunya. Demikian yang bisa saya review. Ini nanti mau saya buat untuk menu-menu baru, kreasi inovasi baru. Thank you for watching.